Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ABS. Hari ini gue pengen kasih tahu kalian ada barang bagus buat kalian yang baru berumah tangga atau anak-anak kosan. Yuk kita unboxing. Ini gue beli udah 3 hari yang lalu. Sengaja gue buka sekarang buat nunjukin ke kalian fungsinya apa sih nih barangnya. Pokoknya ini cocok banget buat kalian yang baru berumah tangga atau anak-anak kosan, yaitu Tara water dispenser. Nah, ini barang ini sangat bagus, unik, kalau gue bilang sih simple, praktis. Jadi kalau nggak perlu dispenser lagi buat nyiapin, atau air galon lo nggak perlu lo tuang lagi, lo angkat nggak perlu, cukup lo pasang ini, sekali tombol pencet air keluar. Nah, ini cocok banget buat kalian yang berumah tangga. Nah, ini spek-speknya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kita lihat dalamnya isinya apa aja. Ini ada selangnya, selang dari apa tuh, dari alas sampai ke bawah di dalam, buat masukin ke galon kayak begini. Ini panjangnya kurang lebih 1 meteran lah, 1 meter kurang, kayaknya 1 meter ini ya panjangnya tuh. Ini 1 meter kan, kayaknya simple banget. Terus di sini ada cas-casannya juga, jadi nanti kalau misalnya habis lo bisa sambungin ke listrik atau ke power bank, bisa juga. Ingat, casnya langsung on the spot, gak perlu cabut-cabut lagi, soalnya ini dia pakai micro SD. Gampang kan, sama kayak casan handphone lo yang Android. Nah, ini barangnya kayak gini, simple kan. Ini istilahnya corongnya ya, selangnya itu loh, dari besi, besi ringan. Nah, ini dia barangnya kan, seukuran setangan gua kurang lebih. Enggak, gimana ya, unik, menurut gua sih unik banget. Makanya buat kalian cocok lah nih yang baru berumah tangga, tinggal tekan tombolnya airnya keluar, pasang selangnya kayak gini, gampang banget, pokoknya easy. Apalagi kalian anak-anak kos-kosan dari luar daerah yang datang ke Jakarta, atau orang Jakarta yang ke daerah kan. Kalau thank you.
Nah, ini deskripsinya lu baca-baca bisa. Ntar gue klik dulu. Nah, ini spesifikasinya. Kualitas tinggi pompa botolar yang terbuat dari silikon. Wah, keren lah pokoknya. Voltasenya 5 volt, powernya 4 watt. Jadi muat untuk galon semua ukuran. Kalau mau pakai galon apa juga muat, aqua, fit, apalah. Oh. Pokoknya daripada lo pakai dispenser, jadi kan kalau dispenser lo mesti angkat dulu. Apalagi kalau rumah lo, mohon maaf, cuma satu petak ruangan gitu kan, agak susah buat ngangkat-ngangkat dispenser. Bagian anak kos kok. Worth it lah nih buat kalian. Oke, guys. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.